الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini, pagi one day iaitunya 4/13 bulan Januari tahun 2024 bersama dengan 1 bulan Rajab tahun 1445 Hijrah. Ada lagi 2 bulan cukup-cukup dah untuk kita nak menyambut bulan Ramadan. Jadi pagi hari ini sebagai ganti daripada baca ayat-ayat dalam surah Fatir, saya sedia di sini untuk baca dah kepada kita sempena dengan hari kanak-kanak di negara kita ni. Saya tulis bagaimana hendak mendidik anak menjadi orang soleh dan soleha. Ha, ni sekadar baca kepada kita. Kalau hurai ni lebih kurang sejam. Firman Allah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا سورة الكهف آيات 46. Maksudnya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik baginya, lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Anak-anak adalah rezeki dan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap pasangan suami isteri. Mereka akan mengganti tempat ibu bapa di masa hadapan dalam menjalani risalah hidup supaya berpanjangi dalam pengabdian diri kepada Allah dan membawa kebaikan dari masa ke semasa sampai ke hari kiamat. Alangkah baiknya ibu bapa yang dikurniakan anak yang soleh dan solehah, yang berbakti, taat, berakhlak mulia, rajin beribadat, mudah diasuh dan menjadi orang baik sepanjang umur. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna auladakum hibatullahi lakum, yahbu liman yasha'u inathan wa yahbu liman yasha'u dhukur." Dalam Sunan Al-Baihaqi nomor 16192. Maksudnya, sesungguhnya anak-anak kamu adalah kurniaan Allah kepada kamu. Allah memberi anak perempuan dan lelaki kepada siapa sahaja yang dikehendakinya. Kalau begitu, mendidik anak bukan mudah dan susah. Ia berhajat kepada kesungguhan serta mendapat taufik dan hidayah dari Allah. Maka berikut ini adalah sebahagian dari panduan didikkan anak supaya menjadi baik di dunia dan di akhirat insya-Allah. Saya tulis beberapa perkara . Yang pertama, betul dalam pemilihan pasangan suami isteri. Ha, ia duduk situ lagi. Bukan duduk di boleh anak dah, duduk di kita pilih tok lelaki dan pilih bini. Nabi SAW bersabda, "Takhayyaru linutafikum wankihu al-akfa wa ankihu ilaihim." Sunan Ibn Majah 1968 dari Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya Nabi sabda dak, hendaklah kamu memilih tempat untuk meletak benih kamu. Berkahwinlah dengan orang yang sekupu, maknanya orang yang molek dengan kamu masuk, dan kahwinkanlah perempuan itu dengan mereka, maknanya lelaki yang sesuai itu. Yang kedua, sentiasa berdoa supaya mendapat anak soleh, serta menjaga adab tata tertib persetubuhan, nak jimak tak, dan kehidupan antara suami isteri. Yang ketiga, mempelajari cara mendidik anak dari satu tahap ke satu tahap. Memang setiap lapisan umur anak ada cara didiknya tertentu. Yang keempat, selain dari tugas ibu bapa, mereka juga sebagai guru, penasihat, pemberi tunjuk ajar, kawan, pelatih, pengawal. Ni bot-bot kong pome dengan anak-anak. Yang kelima, memberi masa kepada anak serta menjaga adab tata susila kehidupan mereka. Sebab itulah Nabi ayat katanya, "Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum."
Sunan Ibn Majah nombor 3971. Yang kene berdemokrasi dalam rumah tangga. Demokrasi ni artinya pracati patai dalam rumah tangga. Nah, memberi keadilan kepada mereka. Sebab tu Nabi itu Nabi royak katanya ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Maksudnya bertakwalah kamu kepada Allah dan berlakulah adil di kalangan anak kamu. Ini hadis Al-Bukhari nombor 2587. Yang ketujuh, mencuruh hasrat dan cita-cita serta bersungguh tumte kepada anak kita. Berterus terang, berdoa lemah lembut, beransur, maknanya koi pen koi pai, mengambil berat sempat dengannya, wida dengan anak, ya wak gapo gi situ gi sini dengan siapa dan sebagainya. Yang kelapa, membuat contoh yang baik kepada anak dan menyuruh mereka supaya pandai melaku sesuatu perkara sejak kecil sampai menjadi kebiasaan. Nah, ini fukfon anak-anak kita. Yang kesembilan, mendekati anak-anak setiap masa dan tempat mengikut kesesuaian umur mereka. Sebab tu Nabi sebut katanya qaribu baina auladikum, hendaklah kamu dekatkanlah kamu di antara anak-anak kamu. Ni hadis sahih Muslim 4273. Yang ke-10, mengasuh hal ibadat sejak kecil seperti solat, puasa, sedekah, berpakaian Islam, bersopan santun, tidak berperangai karut. Nabi kata lagu mana? Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud 494. Maksudnya, suruhlah anak-anak kamu solat semasa berumur 7 tahun. Pukullah mereka jika masih lagi tidak solat semasa berumur 10 tahun dan asingkan tempat tidur mereka. Maknanya daripada ibu bapa dan sama-sama anak sendiri jatuh tino kena becek dah tempat tidur. Lepas tu yang ke-11, memberi makan, minum dan semua hal kehidupan dari sumber halal dan tidak mencuai dalam hal kemajuan dan teknologi. Nabi royak di dalam hadis, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud 1992. Maksudnya cukuplah dikira berdosa seseorang bapa mencuai terhadap orang di bawah jagaannya. Maknanya pek cai mai rapi chop kepada anak-anak dan isteri. Yang kedua belah, ambil semua ajaran Luqman Al-Hakim. Nah, sebab tu kita kena ngaji surah Luqman. Nah, Luqman ajar anak-anak, Luqman ajar anak dia. Kerana ia adalah hikmah yang tersirat dalam kehidupan setiap rumah tangga. Alhamdulillah. Yang ketiga belah, menjauhi dari kekasaran. Tidak memaksa dan menggunakan kuku besi dengan anak. Tidak mengugut dengan senjata atau alat yang berbahaya. Wak nak tikai anak, ambil bedek, ku anak dan sebagainya. Tidak memaki hamun dan laknat anak-anak. Sabda Nabi SAW, La tad'u ala anfusikum, wa la tad'u ala awladikum, wa la tad'u ala amwalikum. لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. Hadis dikeluarkan oleh Muslim 7705. Maksudnya jangan kamu berdoa laknat ke atas diri kamu sendiri. Ni ingat molek ni. Goliknya kalau orang-orang sia dia maki kau diri dia sendiri. Nah, kita orang Islam ni ada juga setengah-setengah. Bomai pocai ke apa-apa, kata kau diri sendiri, kata huduh-huduh. Ini tak boleh ni. Nah, jangan maki juga ke atas anak-anak kamu, harta benda kamu. Kerana semasa kamu menyebut perkataan itu, kebetulan Allah menerima sebutan itu, maka akan terjadi seperti yang disebutkan. Tak baik. Nah, kena. Yang ke-14, jangan terlajak dalam semua hal terhadap anak-anak.
Sederhanalah dalam semua perkara supaya anak dapat menerimanya secara baik. Maknanya jadi somdun. Jangan sutong doa, jangan kelajok doa dan jangan yon doa, rendah doa ataupun tak sapa. Yang kelima belah, sabar dan tekun dalam mendidik serta menasihati mereka kerana ia adalah satu amalan baik. Jangan dipandang, jangan pandang ringan dan remeh temeh. Yang ke-nebelah, jauhi muamalah kekasaran dengan anak dan isteri. Sebaliknya hendaklah berlemah lembut dengan mereka sebanyak mungkin. Ni kita orang lelaki sebagai bapak ni kena guna nayoba ni, lemah lembut dengan anak-anak dan isteri kita. Yang ketujuh belah, awas. Awas maknanya jaga-jaga, rawang. Perkata kesak, perkata apa saing, huduh-huduh, kamyap, nak dukda dan sebagainya. Dan perbuatan kasar yang menyebabkan anak-anak akan meniru sampai menjadi tabiat hidup. Dah pok wak lagu tu, kecek lagu tu, anak pun nak turut. Yang kelapai belah, semua jenis maksiat dan kedurhaka kepada Allah dan Rasul jangan dibawa masuk ke dalam rumah sama sekali. Yang kesembilan belah, doa kepada mereka ataupun berdoa kepada mereka tidak dilupai setiap masa. Nah, doa kepada anak-anak, taruhlah harapan semoga mereka dapat mengganti tempat kita di masa depan. Alhamdulillah. Saya tulis lagi. Nah, ada masa lagi. Sebalik itu, terdapat beberapa kesilapan dan kesalahan dalam mendidik anak-anak. Di antaranya ialah ini, kobokrong dalam hal didik anak-anak. Yang pertama, membuat main-main hal didik ke. Ibu bapa hanya memberi makan, minum, pakaian tetapi tidak peduli hal pembesaran anak mereka. Panah pego eh? Akibatnya akan padah dan dahsyat sama ada semasa kecil maupun dewasa. Masa anak besar sikit lagi akan berlaku pendurhaka terhadap ibu bapa. Yang kedua, memaksa anak tanpa alasan. Pome mai cai headphone. Nah, nanti nak ku semata. Ia akan membawa akibat buruk seperti anak tidak berani bercakap. Nak sedang ความ คิด เห็น pun tak pandai. Sebab apa? Pome mai mitai ku. Mitai duk da, mitai bangkap. Memberi buah pendapat, anak tak pandai ni, nak kecek, nak sedang ความ คิด เห็น, tidak menunjuk kebolehannya. Sepatutnya ibu bapa membuat peluang, memberi peluang kepada mereka tetapi tidak, tetapi mesti dikawal secara baik. Nah, jangan sampai terlajak dan terlampau. Yang ketiga, tidak menunjuk contoh yang baik. Ini jalan belakang, salah belakang tu. Tidak tunjuk contoh yang baik atau menyalahi percakapan dengan perbuatan. Seperti apa? Menyuruh anak bercakap benar tetapi ibu bapa berbohong. Ha, tu. Melarai anak jangan merokok tetapi bapa sendiri yang merokok. Jalan belakang tu. Allah Ta'ala firman, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-44. Maksudnya, patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedangkan kamu lupa akan diri kamu sendiri? Padahal kamu semua membaca kitab Allah. Ni orang-orang Yahudi yang tu hitam ni. Nah, tidakkah kamu berakal? Yang ke-4, berkelakuan keras dalam semua hal terhadap anak-anak sedangkan Islam menyuruh supaya berlemah lembut. Kekasaran akan menimbul rangsangan dalam hidup dalam hati sehingga menjadi orang kerah dan bengis. Ha tu, ya cai ความ runreng dalam keluarga. Sebab benar-benar pasal ini dia kesal fad. Nah, kepada anak-anak kita sikit lagi. Bukan menggunakan kekasaran menyebabkan anak terhelasok. Okey. Dan dapat menguatkan perasaan. Hak tu pemahaman salah tu. Bahkan anak akan menjadi seteru dan lawa dengan ibu bapa jika sentiasa dimuamalah dengan kekasaran dalam hidupnya. Anak-anak hanya boleh diiqab ataupun kita apa, ajar dia ataupun kita godel dia mengikut keadaan dan masa. Yang kelima, cuai. Cuai ni maknanya perk cuy. Bukan cuai maknanya cuai bahasa Sia tak? Cuai bahasa Melayu ni. Cuai terhadap kemungkaran yang berlaku pada anak-anak. Sebahagian ibu bapa merasa bahawa
anak masih kecil, mereka akan meninggalnya setelah besar nanti. Orang-orang tua, orang-orang tak apa, ya kecil lagi, sikit, besar, ya mikir sendiri, ya pandai tu. Jangan. Nah, benar-benar pasal itu tu jangan kita mikir. Seperti anak buat maksiat, tetapi ibu bapa hanya diam. Ibu bapa tidak menyuruh anak solat. Kadang-kadang ibu bapa sendiri yang meninggal solat. Bapa pergi ke masjid tetapi anaknya tidur atau bermain games dan sebagainya. Pak pergi sejik nanah hari. Anak dah popai. Tak ada padu sikit habuk. Kau semaya, tak ada gerak, tak ada apa. Dan ada. Sebaiknya ibu bapa hendaklah melarang anak-anak dari perkara yang tidak baik seperti mendengar muzik. Nah, dengar lagu gogel-gogel, berpakaian ketat, bogel, menyalahi hukum agama, malah berperangai buruk dengan bersuar muka dan memberi nasihat. Oh ya, kepada anak mari duduk depan kecil. Sebab tu dalam rumah tangga ni molek kita buat halaqah Quran. Nah, lepas tu jangan kasar sama sekali. Ah, lagi saya pergi sikit lagi. Yang kena ibu bapa tidak sempat dengan kemajuan sekarang. Mai tan samai, mai tan hetkan. Nah, terhadap anak yang sekian maju dan cepat dan tidak mengambil pengajaran orang tua sudah berjaya dalam pendidikan sebelum ini. Ha, ini jalan belakang tu. Anak-anak mesti berkebolehan dan maju dengan kemajuan sekarang dan masa masa depan. Yang ketujuh, bertindak. Maknanya kita nak longtot, nak apa? Bertindak tidak betul dengan perkara yang berlaku. Seperti apa? Memukul anak sedangkan dia tidak bersalah. Ha, ini tak kena tu. Nah, mau belakang. Kodai gogeng tak kena tu. Sebab tu dalam rumah tangga kadang-kadang kuam rundreng ia berlaku. Nah, ibu bapa tersalah tetapi tidak menyebut perkataan minta maaf dengan anak. Ha, ada tak siapa kata minta maaf dengan anak? Sebab dia buat gapo-gapo tak kena, dia minta maaf tik kecek dengan anak. Nah. Ha, tu gitu. Seolah-olah ibu bapa sahaja yang betul. Tetapi apabila anak melakunya hanya sedikit saja dikira salah. Ha, oleh itu mintalah maaf walaupun dengan anak-anak kita. Yang kelapan, membuat keputusan seorang tanpa mesyuarat dengan isteri. Nah, dan anak menyebabkan mereka merasa bahawa mereka tidak ada nilai. Sebab tu tuk sing tuk yang kita nak buat keputusan dalam rumah tangga tong periksa hari rawang luk ni. Gitulah. Kadang-kadang bapak membuat sesuatu tanpa beritahu lebih dahulu kepada ahli keluarganya. Yang lelaki tu. Yang kesembilan, tidak menghormati perasaan peribadi anak-anak. Seperti apa? Masuk ke biliknya tanpa izin. Anak dia besar dah. Bilik dia, kita kena kok ratu, kok anuyat. Yang hidup masuk buka pernah. Tak boleh. Walaupun anak jatuh, anak tino. Membuat sesuatu dengan merasa bahawa anak tidak berperasaan malu. Tak apa eh, dia budak lagi, dia tak malu. Yang eh. Nah, tidak mengajar anak minta izin untuk masuk keluar dan membuat sesuatu dalam rumah dan luar rumah. Jika anak berkebiasaan dengan tidak beradab, maka ia akan merasa biasa dengan hal itu. Kalau tu, anak-anak dia tak ada adab, ya tu baik gimana, buat apa, ya berasa tanya, ya tak ada, tak ada adab. Akhlak tak ada. Sehingga hal dan hak orang pun dia merasa mudah dan seni hendak membuka, membuat, menceroboh anak-anak kita. Sebab tu duk dibuka beg orang, buat gapo-gapo, kleng orang, gotu gani dan sebagainya. Nah, buka rahsia orang, buat dosa dengan terus-terang dan sebagainya. Yang ke-10. Menghalau. Ada. Anak duduk bersama dalam majlis orang tua. Bo anak-anak mari nak duk. Ha ge. Ali, orang tua nak kecek ni. Ali. Anak-anak budak-budak tak boleh masuk. Ha terjalah tu. Pa anak nak duduk mana? Ha begitulah. Nah, sedangkan anak tidak mengganggu walaupun sedikit. Ini akan menimbul natijah yang buruk. Anak tidak akan berpengalaman dan tidak tahu ham bermasyarakat. Orang tua mesti mewarisi. Ha ni saya nekam dak. Orang tua mesti mewarisi anaknya dengan pengalaman dan ilmu yang ada padanya. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dalam suatu majlis yang ada budak sebelah kanannya. Tetapi orang tua berada di sebelah kirinya. Ha tengok.
lepas Nabi nak buat ke mana? Nabi ni apabila dia buat sesekara, dia utamakan sebelah alik kanan dulu. Tapi budak duk ada. Orang duk sebelah alik kiri, orang tua. Lepas Nabi nak pilih lagu mana? Nak alik kiri, orang tua tak alik. Kena uri kau budak dulu. Setelah dibawa minumnya, maka Rasulullah SAW minta izin supaya diberi kepada orang tua sebelah kiri, tetapi budak itu tidak mahu melepas peluang. Sebab apa? Sebab nak minum di mulut Nabi tu dia panggil. Nak minum di bekah mulut Nabi. Dalam sejarah ayat katanya susu. Orang mari, buat mari susu, Nabi bismillah, Nabi minum. Nabi royak. Bahagian kan? Orang tua sebelah alik kiri. Budak ada sebelah alik kanan, dia royak atas. Saya tak jang Nabi. Saya nak makan pen konrek, lancak Nabi. Alhamdulillah. Sambil dia berkata, la uthiru binasibi minka ahadan. Qal fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadi. Maksudnya, aku tidak akan melepah peluangku dari engkau wahai Rasulullah. Kepada mana-mana orang. Maka Rasulullah pun menghulurkan minumnya itu ke tangannya. Dalil tersebut adalah seperti hadis di bawah ini. Ini saya tak apalah, saya tak baca benar-benar apa ni, hadis yang panjang pula. Tu nak ayat katanya ada di dalam Sahih Al-Bukhari 2451. Inilah. Saya baca sikit sebanyak kepada kita dah sempena dengan hari ini one day. One day. Walaupun duk buat dah di sekolah-sekolah sejak daripada hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat kemarin, hari ini hari Sabtu. Ramai hari ini dah. Kita akan tengok budak-budak, orang-orang tua pakak bawa anak-anak pergi situ, pergi sini. Tak apa, tak ada apa. Untuk pelepah perasaan dia, suka-suka. Tapi kita kena ingat katanya, ini adalah satu tugas dan satu tanggungjawab yang mesti kita lakukan kepada anak-anak kita. Ada sikit lagi, suka-suka ni. Saya tengok dalam email saya. Nak, terabat jawab sesia sekali dah. Ha, ni. Orang-orang pasal malah ngaji dia tulis. Dia tulisnya, rongrian mun susan, ajar mun manrai, pai rian mun pai tai, ngô pen kuai di kwa ku. Son ma ku bue, son leur ku kliet, son la iet ku ngong, bok trong-trong ku ki kiet rian. Sob dai pen reung talok, sob tok pen reung thamada. Rian pai ko rai kha, tai ha ko lue mot, rian jop ku ko tok ngan. เรียนเป็นเรียนโดดเป็นโดดทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำมั่วได้เต็มทำไม่เป็นลอกเพื่อนสอบได้อย่างสกปรกดีกว่าสอบตกอย่างขาวสะอาดโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูกระโดดน้ำตายเด็กๆโง่เหมือนควายกระโดดน้ำตามตายตามคุณครูการบ้านคือยาพิษเสาร์อาทิตย์คือสวรรค์วันจันทร์คือนรกสมดภพคือวันตายนักเรียนดีเพราะครูด่าครูตายหาเพราะด่านักเรียนเราจึงมาโรงเรียนให้ครูด่าเพื่อครูจะได้ตายหาทั้งโรงเรียนตัวเองก็ตัวบุดดอกเขาไปใส่ลอเบลอเบเดียวก็ยะนี่ตัวละวะลอฮฺอัลลอฮฺวะซัลลัลลอฮฺอัลลอฮฺนบีนามุฮัมมัดวะอัลลอฮฺอาดีฮิวะซัลลัมวะสัลลัมุอะลัยกุมรอห์มะตุลลอฮิวะบารักาตุฮฺ